Hello and welcome to the beginning of something very special. Today we will be. Halo dan selamat datang pada awal dari kelas ini dan di awal ini kita akan membahas tentang magic of empty meditation. Jadi my name is Francisco Miranda and I will be your host. Nama saya Francisco Miranda dan saya akan membimbing Anda hari ini. Dan saya di sini dari DCI di tahun 2020 dan saya membantu untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan di DCI. Jadi bebas untuk mengontak saya apabila Anda memiliki masukan atau apapun dan kita akan meditation practice of our tradition designed hari ini akan berkaitan dengan latihan-latihan meditasi yang berguna untuk membuat kita bisa memiliki latihan untuk meningkatkan meditasi kita dan mengembangkan rasa kasih sayang kita. Mari kita mengundang guru besar kita yaitu Geshe Michael Roach. Selamat datang. Selamat datang di Lamrim. Saya rasa saya akan mereview kita berada di mana. Saat ini saya berada di Diamond Mountain dan senang berjumpa dengan Anda yang mengikuti kegiatan ini dari berbagai macam negara. Saya melihat banyak teman-teman di sini. Sangat senang sekali melihat Anda semua di sini. Saya akan mereview terakhir kita sampai kita berada di mana sejauh ini sampai saya menjelaskan. Saya punya catatan kita telah memulainya di bulan Desember 2010 dan ya kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan memang agak lambat sesuai tidak sesuai dengan perkiraan kita. Kita telah menyelesaikan. Kita telah menghabiskan 376 halaman dan kita telah menyelesaikan sampai 60% setelah kita pada saat kita memulainya. Ketika kita memulainya, kita langsung masuk ke dalam bagian Samatha dan Vipassana. Kita mulai dengan sesi meditasi dan bagaimana untuk melihat kekosongan. Saya melakukan itu karena struktur dari Lamrim adalah di Rimba. Rimba itu arti in a certain step by step. Ini adalah meditasi yang Anda lakukan selalu bertahap demi tahap. Jadi karena kita harus melakukan meditasi itu secara bertahap selama 10 tahun, saya rasa pertama kali kita harus belajar bagaimana cara meditasi. Section on shamatha, which is how to prepare. Tentang samatha. Bagaimana kita menyiapkan meditasi untuk bisa melihat kekosongan dan vipassana itu adalah bagaimana kita melihat kekosongan itu sendiri. Jadi itu merupakan dua bagian dari kesempurnaan. Subjects like how to find a teacher, for example. And we've been. Jadi kita kembali lagi ke sana, kemudian kita masuk ke dalam bagian lambe. Dan kita telah menjalankan seperti itu. Jadi secepatnya kita akan membahas tentang shamatha lagi. Setelah ya 10 tahun atau 12 tahun kita melakukannya selama ini. Dan rencana saya akan masuk ke dalam Lamrim Chemo, yaitu Tsongkhapa Ramlim. Dia adalah panjangnya kurang lebih ya cukup panjang. Separuh dari pembahasannya adalah tentang meditasi. Jadi kita masuk ke dalam meditasi kekosongan dulu.
Itulah merupakan presentasi yang sangat besar dalam sorry. 6 years. Sejarah, ya. Dan ya, pada saat itu kita membahas kurang lebih 6 tahun ya. Ya, jadi kurang lebih sekitar 2006 kurang lebih. Guru saya mengajarkan dalam frame ini sekitar 25 tahun. Saya mendengarnya 3 kali dari dia, dari beliau. Dan itu adalah merupakan buku terbaik yang pernah saya baca selama ini. Jadi sangat senang sekali bisa membahas hal ini. Jadi hal itu bukannya seperti Anda menyelesaikannya, kemudian kamu menyelesaikannya dan begitu saja. Setiap kali kita menyelesaikannya, maka beliau akan memulainya kembali. Jadi itu bukan seperti membaca buku, namun lebih kepada mengalaminya langsung. Hai, kalian ada di sana semua. Saya senang berjumpa kalian. Ada Coyote di sebelah sini. Apakah kalian melihat dia? Behind, he's hiding. Behind that white rock. It's pretty. Di balik sana. Yeah. Itu sangat cantik sekali. Like this is more of an experience, and you don't really finish. Ya, buku seperti ini adalah telah kita selesaikan, namun lebih kepada pengalaman. Bagi saya, guru saya di 25 tahun terakhir, dia sangat benar-benar membuat saya nyaman ya untuk membahas topik-topik lampirin ini, dan dia selalu membahas tentang lamrim dalam beberapa to be going through lamrim for your whole life. I don't think you ever regret. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat menyaman untuk kita membahas lamrim buat hidup kita juga. Adalah menyenangkan sekali apabila kita bisa memperoleh seseorang yang dapat memberikan Anda Anda melihat ini ada ini ya binatang di Diamond Mountain yang khas di sini seperti rubah begitu. Seperti rubah atau anjing hutan. Omong-omong, ya binatang tersebut malu kalau bertemu kita. Okay, jadi kita di sini telah berada di ini, bagian dari Arim yang membahas tentang puisi, di mana dia membahas tentang dirinya. Omong-omong di dalam membahas lamrim, saya suka membahas tentang teks ini secara literal. Saya akan menjelaskan dalam bahasa Tibet dan saya akan menjelaskan artinya. Kita juga melakukan ini di San Diego. Dan ya, ada siswa yang menanyakan pada saya tentang bahasa Tibet. Ya, bahasa ini adalah bahasa yang seolah-olah turun dari langit dan juga berkaitan dengan bahasa Sanskrit, dan kita akan mempelajarinya semuanya, bahasa Tibet dan bahasa Sanskrit ini. Namun saya suka membahas bahasa Tibet ini. Buku ini adalah buku yang menggunakan bahasa Tibet yang terbaik yang pernah saya pernah baca dan pernah tulis. Bahasa Tibet ini semestinya merupakan bahasa yang cukup langka ya. I met a person recently. I met two people. Dan bahasa ini cukup langka, semakin berkurang orang yang menggunakan bahasa ini. Saya hanya sampai sekarang telah bertemu dua orang saja yang telah menggunakan bahasa ini dengan sungguh dengan benar. Itu sangat luar biasa sekali. Saya bersama dengan Sugeng saat itu.
adalah sangat indah sekali mendengarkan orang yang menggunakan bahasa ini dengan benar. Dan buku ini adalah buku terbaik yang pernah ditulis dalam bahasa Tibet yang saya kagumi. Jadi era itu, zaman itu telah berlalu. Dikatakan di sini, kita akan membahas tentang bodhicitta, Changchuki San. Kemudian dia menyebutnya bahasa yang artinya, ada yang tahu artinya? $50 buat yang bisa menjawabnya. Siapa yang bisa menjawab artinya? Oke, ada aturan dalam pemberian uang ini di saya. Anda harus mengumpulkannya. Saya mengajar di Jepang minggu lalu, dan sejumlah orang-orang datang ke saya. Dia menagih saya $100. Kemudian saya katakan, kamu utang saya? Tidak, saya tidak. Tidak utang saya. Ya, kamu tidak membayar saya. Saya mengatakan, kamu harus mengumpulkannya. Kamu harus mengambilnya. Kalau kamu tidak mengambilnya, ya salahmu sendiri. Karena saya lupa ya. Jadi ya, Jigme, Anda bisa ambil di Jigme. Anda langsung mengambil dari dia. Yeah. Jadi Anda ada di sana, Anda minta dia, dia akan langsung membayarnya. Ya, yeah. Untuk bus ini $50 ya. Jadi, kenapa dia mengatakan kita harus membahas tentang bodhicitta? Ada yang tahu? Ya, kenapa? Karena bodhicitta merupakan adalah persepsi dari kekosongan. Ya, adalah satu hal yang cukup aneh ya, bagi seorang penulis mengatakan, mari kita membahas tentang bodhicitta palsu. Nah, apa yang maksud dengan bodhicitta palsu? Bodhicitta palsu itu adalah kasih sayang yang sangat luar biasa. What we call real bodhicitta, ultimate bodhicitta. Biasa pada seorang, namun kita menyadari kekosongan itu. Apa yang kita sebut dengan bodhicitta yang asli adalah hal ini membahas tentang kekosongan, persepsi kekosongan itu sendiri. Dan di posisi Tsongkhapa di sini membahas tentang bagaimana Anda bisa melihat kekosongan secara langsung. Dan dikatakan di sini, Lojongwa, siapa yang tahu, $50 buat yang bisa menjawabnya. Ya. Yeah. Hati yang baik. Ya. Yeah. Lojongwa la artinya adalah akar dari kata yang artinya lojong. Saya hanya menggunakan dengan aksen yang berbeda, lojongwa. Jadi artinya kalau kamu ingin melatih pikiran Anda, itu adalah arti dari kata lojong. Lojong artinya Changchuki San Lojongwa, artinya Anda melatih pikiran Anda menjadi rasa memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa, yang ultimate, yang paling tinggi. Lojong artinya Changchuki San Lojongwa, artinya belajar atau melatih pikiran Anda seperti bodhicitta untuk mengumpulkan training secara mental untuk mental Anda, maka adalah sangat penting untuk melatih pikiran Anda. Lojongwa. Jadi di sini dia menggunakan istilah ini. Dan look for gift 43. This is the 43rd retreat. Kita membahas itu bagian. I might have changed it since I sent it to you last night. We're not there yet. Well, I think so. No, kita we're not. Kita belum sampai di bagian itu. Ya, ternyata tim tidak memiliki bagian ini. Saya menambahkan bagian ini di kaki-kaki.
Jadi ya, saya akan share ke Anda. D-P-A-L-G-Y-I-S-D-E. Okay. Okay. So the outline here and the flow. Jadi garis besarnya di sini adalah apa yang kita lakukan. Kita harus menyadarinya dan kita harus melatih pikiran kita. Itu. And I'll go through meditations with you. Bagaimana meditasi. Jadi di sini kita akan membahas ini secara singkat dan kita akan memiliki sesi yang lebih panjang dengan tim dan staffnya tentang bagaimana kita melakukan meditasi. Jadi saya akan memberikan pada Anda hal utama ya. And that's what Lam Rim. Dan itulah Lam Rim itulah tentang pembahasan ini ya. Jadi minggu ini di Daman Mantan khususnya. Ya. Jadi akan ada 5 topik ya. Dan itu adalah merupakan bagian yang menarik. Jadi Anda perlu menulis ini dan catat ini. Ada 5 topik yang akan kita bahas. Itu artinya meditasi yang mana saya dan orang-orang di sekitar saya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya dan orang di sekitar saya memiliki hak yang secara total sama untuk menemukan kebahagiaan. Jadi Anda mendapatkan hak atas kebahagiaan dan hak kebahagiaan saya adalah sama. Anda, hak kebahagiaan Anda dan saya adalah sama. Dak artinya adalah saya, Shen adalah orang lain. Yangce artinya adalah kata Yangce yang Anda dengar seperti satu kata, sepertinya pada dasarnya itu adalah 2 kata. Yangba artinya adalah mengenal bahwa kita memiliki hak yang sama untuk yang. J artinya di mana Anda bertukar posisi dengan orang lain. Dan ya, semestinya bukan seperti itu. Itu jauh lebih dalam artinya dari jauh lebih dalam artinya daripada kata-kata. Itu bukan hanya mengambil tempat orang lain, namun itu benar-benar merasakan posisi orang lain. Jadi itu jauh lebih mendalam artinya. Jadi ketika Anda mengatakan penyamarataan, ya, saya nggak tahu terjemahannya seperti apa. Namun itu bukan hanya bertukar tempat atau bertukar diri. Ya, kita akan membahas tentang itu nantinya. Bagi Anda yang telah pernah mengikuti kelas-kelas di GCI, Anda akan memahaminya. He says this. Dan kemudian dia mengatakan seperti ini. Before you could ever get to. Sebelum kamu memiliki kemampuan untuk bisa memasuki bagian kedua, Daksian Nyamba artinya untuk masuk ke dalam meditasi yang lebih dalam tentang bagaimana kita bisa merasakan perasaan orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan setiap saat, setiap hari, dan dalam hal apapun yang kita lakukan. Jadi ini benar-benar posisi di mana kita benar-benar bertukar tempat dengan orang lain. Nah, great topic here is to real adalah hal yang awal ya. Adalah untuk menyadari hak orang lain yang ingin mendapatkan kebahagiaan sama dengan hak Anda. Bagian ini artinya adalah mengenal masalah yang besar yang saya ciptakan di kehidupan Anda adalah dengan menjaga diri Anda sendiri pertama di awalnya. Di sini artinya adalah bagaimana ketika saat di mana Anda mengutamakan diri Anda sendiri di awal. Ya.
masalah-masalah apakah yang Anda alami adalah setiap kali Anda menjaga diri Anda, setiap kali Anda memikirkan diri Anda sendiri itu adalah merupakan suatu bencana. Jadi Anda tahu, jadi ketika di tahap kedua ini tentang bagaimana Anda mengutamakan diri Anda sendiri itu merupakan bencana. Jadi di sini kita, ini bukan berarti kita ingin menjadikan Anda sebagai martir, ya, orang yang berkorban untuk orang lain, bukan seperti itu. Bukan berarti Anda mengatakan saya akan menjaga Anda selain diri saya, bukan. Artinya adalah bersama-sama kita saling menjaga dan merawat satu sama lain. Jadi bukanlah latihan Buddhis untuk tidak memikirkan kebahagiaan Anda sendiri, ya. Bukan berarti bahwa saya senang Anda sampai ke nirwana, namun saya tidak akan mencapai nirwana. Bukan seperti itu. Itu adalah istilah yang tidak masuk akal dan tidak berarti. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Yang kedua, meditasi. Hal yang luar biasa di meditasi di sini adalah untuk mengutamakan kebahagiaan saya di atas kebahagiaan orang lain. Itu artinya bahwa jika kita melakukan itu tidak akan bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Kalian tahu saya juga mengalami, ya. Kita tahu bahwa dalam beberapa hal dalam hidup kita perlu membatasi bagaimana kita. Satu, harus mengutamakan diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, namun bukan berarti kita mencuekkan orang lain. Ya, jangan sampai kita mencuekkan orang lain. Ya. Itu adalah suatu kesalahan, suatu hal yang tidak benar. Itu adalah pemikiran yang rusak, ya. Gimana? Sama halnya dengan ketika Anda mengorbankan kebahagiaan Anda dan mengutamakan kebahagiaan orang lain saja, itu juga tidak benar, itu juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi berusahalah untuk memikirkan dengan lebih bijaksana. Di sini jangan berpikir bahwa Anda tidak bisa menjaga orang lain. Ya, Anda harus memiliki keyakinan untuk bisa merawat orang lain juga. Itu adalah keyakinan setiap orang dan keyakinan Anda sendiri. Karena pada saat Anda memiliki pemikiran ini, Anda memiliki kekuatan yang besar untuk bisa menjaga banyak orang. Yang ketiga adalah, bagian ketiga dari lima topik meditasi ini adalah, di lawan katanya. Ketika Anda belajar untuk menjaga orang lain dengan rasa kasih sayang yang sama seperti Anda melayani diri Anda sendiri, maka Anda bisa menyaksikan begitu banyak hal indah yang bisa terjadi pada Anda. Itu adalah hal ketiga yang akan kita bahas dalam bagaimana belajar untuk mengembangkan bodhicitta kita, yaitu fake bodhicitta, ya, bodhicitta palsu. Kenapa itu disebut palsu? Kenapa itu nggak dikatakan asli? Karena adanya persepsi kekosongan secara langsung. Karena Anda tidak akan pernah bisa menjaga orang lain sampai Anda bisa melihat kekosongan Anda secara langsung. Jadi kalau Anda memahami pemahaman ini, maka Anda tidak akan pernah bisa memiliki pengalaman mengalami kekosongan langsung. Jadi Anda tahu bagaimana ketika Anda ketika kita memberi makan orang lain, namun kita kemudian merasa kelaparan selanjutnya itu. Kenapa terjadi? Karena itu tadi, pemahaman tentang kekosongan ini yang harus kita dapatkan. Ya. Jadi yang ketiga, topik ketiga yang utama adalah
mengambil contoh-contoh tentang orang-orang yang secara netral menjaga orang lain juga, menjaga orang lain, dan itu adalah sesi yang harus kita bahas ya. Dan kita di Lamrim ketika kita bahas tentang ini step of the path di Kyoto, dan kemudian kita melanjutkan berbagai macam program ICI di Diamond Mountain dan juga di yang melanjutkannya di Kyoto. There are so many people in Asia who want to come to Lamrim. Karena ada banyak orang di Asia yang ingin mengunjungi Lamrim dan tidak mudah buat mereka untuk bisa travel ke United ke Amerika ya. Ada banyak visa, banyak lagi kebutuhan-kebutuhan lain, dan Kyoto merupakan tempat yang sangat nyaman buat setiap orang untuk bisa travel ke sana. Jadi kita akan melakukan kita akan membagi waktu antara Diamond Mountain ya, tetap berada di sini seperti biasa selama melakukan retret satu minggu di bulan di musim semi, dan juga satu sesi di musim gugur ya. Dan saya juga di sini menjadwalkan waktu saya sampai satu tahun untuk menjalankan retret-retret ini. Kita bisa ke sana ketika cuacanya memang bagus. Jadi kita akan terus melakukannya itu di sini. Kita akan melakukannya retreat di Meksiko dan juga di setiap musim panas. Karena Guadalajara adalah merupakan satu-satunya kota besar, salah satu kota besar di dunia yang selalu memiliki suhu yang ini ya nyaman di saat-saat di bulan-bulan tertentu. Kita akan melakukan Zoom di Guadalajara di musim panas tahun ini di bulan apa, Tim? Di bulan Juli ya. Sekitar 5 atau 6 Juli kalau nggak salah, kita akan ke Guadalajara, yang mana dulu kita selalu melakukannya di setiap musim panas. Dan kemudian kita akan lanjut melakukan retreat Asia di Kyoto di bulan Desember, kalau nggak salah. Kita akan melakukan Lamrim lagi, yaitu 4 kali dalam setahun. Saya harap, harap Kesila tidak akan terdistract untuk melakukan hal-hal lain dan tetap akan fokus menyelesaikan Lamrim ini. Kita masih membahas tentang buku-buku Nagarjuna. Dia adalah merupakan salah satu guru yang luar biasa, dan kita juga sempat membahas Buddha Meshin yang juga belum selesai ya. Ya, jadi kita masih ada 5 tahap ke depan lagi ya. Kemudian yang keempat tadi apa? Yang artinya adalah latihan utama dalam menukar diri kita. Kalau kita in about 2 days or something like that, and we'll actually learn. Kita akan membahas itu kurang lebih dalam 2 hari, dan kita akan belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana kita merasakan orang lain. Ya, sekali lagi, memang itu terasa cukup kompleks, tidak hanya terdengar saja istilahnya, maka itu jauh lebih mendalam lagi yang akan kita lakukan di sini. Ini adalah merupakan meditasi yang cukup menantang dan cukup mendalam juga. Nah, yang kelima adalah, saat di mana kita mulai siap untuk melakukan tonglen, yaitu mengambil dan memberi, ya, meditasi mengambil dan memberi dalam melakukannya dan melakukannya dengan rasa bahagia. Jadi Anda perlu mempelajari ini, dan Anda akan melakukan tahapan-tahapan ini dengan ya latihan-latihan yang cukup banyak. Ya, di sini kita akan melakukan latihan meditasi juga di jam 8.09, dan kemudian kita melakukan ini ya sarapan pagi setelah itu. Jadi saya akan di sini mulai dari ya. Ya, apa yang pertama saya akan mulai membahasnya. Yang pertama kali kita membahas tentang hak yang sama, ya. Hak yang sama apa yang dimaksud di sini?
Ya, kita memikirkan dulu apakah kita memiliki hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, yang kedua adalah memikirkan masalah-masalah yang sering kita miliki dan bagaimana kita menjaga diri kita. Ya, kita seringkali menyerah dan tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa diri kita. Ya, di awal kita mulai menyelesaikan masalah itu, kemudian kita tahu bahwa pada saat setiap kita memprioritaskan diri kita, mengutamakan diri kita tahu bahwa masalah-masalah itu tidak akan pernah selesai, bahkan mengalami kegagalan. Maka di sini kita belajar bahwa tujuan dari Plumrim di selama ini adalah untuk mengajarkan pada orang-orang, ya, orang-orang yang tidak paham ini, orang-orang yang tidak mengerti, ya, bahwa kita ingin membuat mereka sadar, orang-orang yang dalam masa 2.500 tahun ini selama ini tidak menyadari tentang hal ini. Jadi Anda bisa mencobanya langsung, ya, bagaimana ketika Anda mulai mengutamakan diri Anda sendiri, itu tidak akan pernah berhasil. Anda boleh menunggu sampai 50 tahun, Anda boleh mencari tahu, ya, atau Anda bisa mendengarkan orang yang berambut abu-abu ini, ya, baru mendengarkan dan mempelajarinya. Okay. Yang kedua adalah, kita tahu bahwa itu tidak berhasil jika kita mengutamakan diri kita sendiri. Ya, yang ketiga, Anda bisa tahu kenapa itu terjadi, karena ya, akan lebih baik, akan bekerja dengan lebih baik. Ya. Dan Anda akan, ya, apabila Anda menjaga dan merawat orang lain, ya, lebih dahulu. Oke, usahakan Anda bisa merawat apa melakukannya dengan menyenangkan, bisa menikmatinya. Bagaimana Anda merawat orang lain, menjaga orang lain, ya. Ya. Dan lihat bagaimana menyenangkannya itu. Lihat bagaimana dan rasakan betapa puasnya itu ketika Anda melakukannya. Nah, yang keempat apa? Adalah ya, pengalaman Anda bertukar posisi dengan orang lain, ya. Itu sangat mendalam sekali, ya. Yang kelima adalah ya, tidak akan memiliki kualifikasi untuk melakukan meditasi ini selama beberapa tahun, yaitu tonglen. Ya. Jadi Anda perlu melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan awal sebelum Anda melakukan tonglen. Tonglen itu bukanlah hal yang mudah. Tonglen itu butuh pengalaman-pengalaman dan latihan lebih banyak. Anda perlu melakukan perenungan-perenungan sebelum Anda melakukan meditasi ini. Jadi bersiaplah untuk meditasi. Grandpa akan saya akan membiarkan Anda untuk melakukan ini. We'll do about 10 minutes. Okay, kurang lebih. When you meditate in a group, 10 menit. You have a bigger obligation. Ketika Anda meditasi di bersama dengan kelompok, Anda akan mendapatkan tugas yang lebih besar adalah untuk apa? Membantu orang lain, membantu yang lain. Jadi belajarlah untuk tenang dan tidak bersuara, ya. Bersihkan hidung Anda saat ini. Kita mulai. Minggu ini saya akan mulai mencoba cara baru untuk meditasi. Ya. Saya nggak tahu apakah saya lebih mudah terdistraksi 10 dengan 10 tarikan nafas di awal. Ya, 100 tarikan itu tidak berguna buat saya. Jadi, ya, Anda bisa menghitungnya 100,
Gustavus, Anda boleh meneruskannya. Namun pastinya Anda harus mengingat Anda berada di mana. Ya. Pertama kali Anda harus mengeluarkan nafas, baru Anda menghirup nafas.
Now I'd like you to think about. Saat ini Anda, saya ingin Anda memikirkan sesu interaksi antara Anda dengan orang kemarin, atau mungkin orang yang telah Anda temui dalam beberapa hari terakhir ini atau beberapa jam sebelumnya. Paling tidak satu jam yang mana kita luangkan waktu bersama dengan dia terakhir ini. And try to remember what it was that you were hoping to get. Usahakan untuk mengingat tempat yang Anda luangkan bersama dengan orang tersebut. Misalkan saya dengan istri saya baru saja meluangkan waktu bersama dengan dia di rumah kakaknya. Dan saya waktu itu mengerjakan teks bersama dengan Sugeng. Pikirkan ketika Anda bersama dengan orang ini, apa yang ingin Anda lakukan pada saat itu? And then what do you think the kemudian, other person wanted to do during that time? Apa yang dilakukan orang lain pada saat itu? Ingatlah dari cara dia bersikap, cara dia berbicara. Apakah apa yang paling mereka inginkan ketika bersama dengan Anda? Apa yang mereka nikmati, apa yang mereka sukai dari kegiatan yang mereka luangkan bersama dengan Anda. Untuk istri saya, saat itu dia paling menyukai meluangkan waktu bersama dengan saya untuk melakukan sesuatu yang dia sukai. Dia suka fokuskan diri dia pada kegiatan yang kita lalui bersama.
And you could Anda dapat mengorbankan apa yang ingin Anda lakukan, dan Anda bisa melakukan sesuatu yang ingin dilakukan orang lain. Dan itu mungkin bukanlah hal yang bisa Anda lakukan terus-menerus. Anda pun juga memiliki sesuatu yang Anda ingin lakukan, dan mereka pun juga ingin melakukan sesuatu yang mereka lakukan. Pung Sumba, apakah ada alternatif ketiga cara Bodhisattva yang terus-menerus memikirkan Pung Sumba itu adalah pilihan ketiga? Saya tahu apa yang diinginkan istri saya hari ini, dan saya tahu apa yang ingin saya lakukan hari ini. Nah, kita memikirkan apakah ada satu cara lain, hal ketiga yang lebih inovatif dan lebih kreatif yang dapat kita lakukan bersama-sama antara dia dan saya, di mana kita tetap bisa bersama, tetap bisa berinteraksi dan meluangkan waktu yang sama bersama-sama. Kita bisa memikirkan, terus memikirkan apa yang ingin kita lakukan secara mendalam. Kita memikirkan alternatif yang ketiga, cara yang lain di mana kita tetap bisa berinteraksi satu sama lain. Karena ada hal-hal yang bisa lebih baik kita lakukan secara bersama daripada kita melakukannya sendiri. Seperti hal yang saya melakukan terjemahan bersama dengan Sugeng, dan juga saya meluangkan waktu bersama dengan ibu saya dan istri saya bersama dengan temannya, kliennya. Saya memikirkan apakah ada kesempatan di mana saya bisa melakukan banyak hal ini secara bersama. Kita melakukan hal-hal yang kita sukai bersama-sama. Dan apakah ada cara atau sistem yang lebih kreatif dan lebih super efisien yang bisa kita lakukan bersama-sama daripada kita melakukan satu persatu sendirian. Ini adalah cara Bodhisattva, cara hidup Bodhisattva, yang mana artinya mereka, kita tidak belajar untuk mengorbankan diri kita untuk orang lain. Kita cuma tidak merasa egois untuk hanya memikirkan diri kita saja. Namun kita bisa melakukan apa yang kita inginkan dan yang orang lain inginkan di saat yang sama. Jadi pikirkanlah interaksi-interaksi antara diri kita dan orang di sekitar kita, dari satu pilihan dan pilihan yang lain, sesuatu yang dapat Anda capai. Ketika dua orang bersama-sama menginginkan sesuatu di hari yang sama. So what my wife and I did. Jadi apa yang saya dan istri saya ingin lakukan adalah ketika di pagi hari dia suka berjalan pagi di dekat lautan.
Dia akan berjalan-jalan di sana. Dan terus itu kita setuju untuk thoughts for the day, or she might be preparing. Sama-sama. Dia bisa mencari-cari idenya dan mengumpulkan ide-ide yang bagus pada hari itu. Tulis hal-hal yang bisa dia lakukan hari itu. Dan di saat itu saya pun juga melakukan terjemahan bersama dengan Suga. Dan kita bisa bersama-sama di hari itu, di akhir pagi itu. Dan kita bisa mengkombinasikan daftar bersama kita. Dia juga memiliki daftar hal-hal yang bisa dia lakukan. Saya pun juga memiliki daftar yang saya suka lakukan. Kita bisa mengkombinasikan daftar saya dan daftar dia. Pikirkan, apakah Anda memiliki cara-cara lain yang bisa Anda temukan ketika Anda berinteraksi dengan orang-orang ini. Itu disebut boom sumba, cara kreatif, cara super kreatif, dan cara kecil namun bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi itu adalah merupakan cara super kreatif yang bisa Anda lakukan. Di sini tidak ada yang berkorban. Setiap orang memiliki keinginannya dapat melakukan kegiatan yang mereka inginkan masing-masing saat bersama-sama. And then slowly open your eyes, come back. Dan perlahan kita buka mata kita dan kembali ke posisi Anda. Ya, Anda boleh menarik badan Anda. Relax. And then I think if you're like me, ya, menurut saya ketika Anda menyukai hal ini, saya masih ingat saat pertama kali saya datang ke Diamond Mountain, saya saat itu hanya memiliki 18 siswa. Kita di sini belajar untuk belajari cara berlian. And then we came here and we did 7 years. Masa 7 tahun di New York. Dan kita belajar juga di ini dengan cara diamond, dan banyak orang yang telah lulus. Kita juga melakukan retreat. Namun kita saat ini telah mencapai 2.000 siswa di seluruh dunia. Telah ada 2.000 siswa di dunia ketika dan sudah mencapai 15 organisasi yang telah kita jalankan. Jadi saya memiliki ini apa permintaan sendiri di saat hidup saya selama tahun-tahun saya melakukan itu. Saya sendiri merasa saya tidak bisa melakukan apapun dengan hanya dengan ya, istri saya saja. Saya tidak bisa menggunakan hanya cara saya yang dulu saya lakukan dengan 18 orang dengan saat ini dengan 2.000 orang. Ya, kita tidak bisa melakukan cara seperti itu lagi. Namun ya karena waktu sudah berubah, keadaan juga sudah berubah. Jadi saya pun selalu menyesuaikan diri dengan keadaan. Anda bisa
Anda pun sendiri bisa mengakomodasi kebutuhan 2.000 orang di saat yang bersamaan. Saya bukan berarti Anda memberikan 1 jam waktu Anda untuk 2.000 orang. Anda bisa bayangkan berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam beberapa tahun nantinya. Bukan seperti itu. Bukan itu cara kita berpikirnya. Namun kita lebih memiliki cara memanage waktu kita dengan jauh lebih pintar. Kita tahu bahwa Einstein proved it with Mercury traveling around the sun. Wah, kita luangkan terus-terus ya, begitu banyak kegiatan yang saya lakukan. Anda tahu bahwa waktu itu tidak terbatas dan kosong juga. Momen di mana sinar itu ataupun menyinari planet Merkuri dan ke bumi, Anda tahu bahwa waktu planet tersebut, sinar matahari tersebut travel, Anda tahu bagaimana waktu itu melambat ya. Ketika sinar matahari menembus bumi ya, Anda tahu bahwa waktu itu pun juga berjalan ya. Ketika Anda melihat di teleskop, Anda tahu bahwa itu berjalan mundur. Kita melakukan perjalanan waktu mundur. Dan Anda tahu bahwa dengan melakukan ini, dengan waktu yang kosong ini, Anda tahu Anda bisa melakukan perjalanan waktu mundur ke belakang dan ke depan. Dan cara metode bersatwa ini untuk bisa mengakomodasi kebutuhan semua orang secara setara ya, tanpa terbatas ruang dan waktu ya, kita bisa menemukan waktu, kita bisa menciptakan waktu, dan kita juga dengan ruang. Kita seringkali merusak ruangnya, lingkungan ini ya. Maka dengan prinsip bodhicitta ini, kita bisa saling melengkapi. Adalah tidak mungkin buat saya dengan normal, waktu normal yang saat ini saya miliki. Ya, saya juga tahu itu tidak mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan 2.000 orang ya, di saat yang sama di minggu ini, kecuali saya tidak mengerjakan emptiness. Ya, okay. Jadi di sini saya menyingkiri pendapat bahwa ya, bahwa ketika kita membahas prinsip lamrim ini, kita harus mengerti prinsip dari bodhicitta palsu itu seperti apa. Ketika kita tidak bisa memahami prinsip kekosongan ini, kita tidak akan pernah bisa menjalankan prinsip bodhicitta palsu ini. Memahami kekosongan ini adalah penting sekali supaya kita bisa melakukan keinginan-keinginan banyak orang di alam semesta ini yang tidak terbatas jumlahnya. Di saat yang sama Anda bisa melakukan itu, juga Anda bisa menjalankan prinsip kekosongan di alam semesta ini. Anda tahu apa sih hal yang paling utama dalam penemuan itu? Ketika Anda lapar ya, merasa haus untuk melakukan penemuan-penemuan ini. Anda tahu kemampuan manusia itu terbatas ya. Namun ketika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa memiliki kemampuan yang tak terbatas juga. Ya. We'll talk more about it. We have about 10 minutes for questions. Okay. Jadi kita akan membahas itu lagi nantinya. Kita ada 10 menit untuk tanya jawab. Tim, bagaimana kita akan mengatur tanya jawab ini? Saya hanya menjalankannya, Anda memilih pertanyaannya. Okay, kita mulai di sini. Boleh dengan kotak biru atau kotak hijau dulu. Oh ya, omong-omong, pertanyaan tidak harus dengan topik hari ini. Anda boleh bertanya tentang hal yang lain yang telah Anda simpan selama bertahun-tahun. Dan kalau Anda memiliki pertanyaan untuk Anda ketik di chat, Anda bisa kirim. Jangan merasa malu. Kita akan belajar untuk meng-covernya dan menjawabnya di chat-chat yang lain. Terima kasih, Keshi Michael, atas kesempatannya. Saya ada pertanyaan yang berkaitan dengan retreat ini dan juga level tentang advance.
Bisakah Anda berkomentar tentang hubungan antara tonglen meditasi dan juga hal yang paling penting di level advance 2, di mana saya juga melihat ini ya, lawan kata antara orang dengan lain dengan saya. Jadi antara tonglen meditasi yang kita pelajari di advance level 2. Ya, bagus sekali. Ini adalah pertanyaan yang mendalam. Sebagai latar belakangnya saja, saya akan bahas bahwa Diamond Cutter DCI yang memang kita adakan di level 2. Kita yang merupakan salah satu tugas dari pekerjaan dari 15 salah satu 15 organisasi itu. Ada yang organisasi yang menyelamatkan orang dengan cara ini ya, ada cara lain ya. Kita memiliki universitas You couldn't get a degree that anybody else would. Yang menggunakan program-program ini ya, gelar. Jadi Anda bisa mendapatkan gelar ketika belajar di organisasi universitas yang kita miliki. Kita membangun universitas di Sedona dan Kyoto, dan kita menggunakan dan kita memiliki kelas pertama kita sekitar 2 minggu yang lalu, dan itu berjalan dengan lancar sekali, dan kita akan mendapatkan akreditasi di situ. Itu adalah hal yang luar biasa sekali, dan itu merupakan donasi yang luar biasa, dan itu belajar berjalan dengan berlangsung dengan baik sekali. Kita juga memiliki murid-murid dengan kelas yang cukup banyak. Setiap organisasi yang berbeda itu ditujukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan orang yang berbeda. Jadi DCI di sini tujuannya digunakan untuk menjawab kebutuhan orang secara umum, yang mana mereka tidak perlu beragama Buddha. Jadi kita belajar untuk membuat DCI itu lebih sekuler, tidak perlu membahas tentang agama, tidak perlu membahas keagamaan, namun kita belajar bagaimana kita bisa sukses di rumah, di keluarga kita, dan juga di pekerjaan kita. Itu ada tahun lalu sekitar 100 siswa yang kita miliki ya. Dari 2018 kita memiliki 2.000 siswa juga. Kita memiliki tujuan untuk menjalankan 12 kursus ya. Kita terakhir tahun ini kita juga menciptakan kursus-kursus yang baru yang juga tentang kecanduan ya, yang kita ada pernah lakukan di Juni ya, ada yang mengajar level 7 tentang bagaimana kita melihat kekosongan secara langsung ya. Kalau Anda kelewatan level-level itu, Anda bisa mengikutinya ya. Nah, itu ada jackrabbit, binatang jackrabbit yang saya lihat dengan telinga yang panjang. Mereka punya telinga yang sangat besar. Nama kita sebut jackrabbit. Ya, di mana saya tadi? Ya, itulah adalah tujuan dari DCI yang berlangsung dengan 12 courses, di mana apa yang saya lakukan, ya, saya menciptakan lagi level ini ya, lanjutan, level advance yang lebih tinggi, ya, yang mana kita lakukan di tahun lalu, kita luncurkan di bulan Desember, ya, yaitu level advance level pertama dan yang kedua, yang tentang fokus tentang bagaimana pikiran Anda fokus untuk one of the most important aspects. Of how the mind. Ya, apa aspek yang terpenting tentang bagaimana pikiran menciptakan objek adalah dengan kita membatalkan setiap objek yang itu sendiri. Seperti saya nggak tahu apakah saya pernah mengajar Anda di bulan di saat itu di Jerman. Saya saat itu dengan Sylvia kita punya kurang lebih 5 menit ya,
saya nggak tahu, mungkin dengan Sintian saat itu saya berkumpul dengan banyak orang. Di saat itu ketika saya mau naik kereta banyak orang, mereka mengatakan, oh nggak bisa, kita nggak punya tiket. Oh, tiketnya nggak ada. Dan saat itu saya pikir ada orang yang nanti akan datang ke sini memberikan kita tiket. Saat itu kita nggak ada orang di sekitar kita. Guru saya mengatakan, wanita yang mana? Ya. Nah, di saat itu ketika ada proses eliminasi, ada seorang wanita. Jadi saat itu saya membayangkan saya menghilangkan figur-figur laki-laki di sana. She's tall. Okay, cancel all the short ladies. Fokus pada figur perempuan. Oh, dia dia bagaimana? Dia tinggi. Oke, okay, saya akan menghilangkan orang-orang yang pendek-pendek. Saya fokus pada orang-orang yang tinggi. Oh, pakai apa? Pakai mantel. Oke, okay, saya akan fokus pada orang yang pakai mantel. Warnanya apa? Merah. Oke, okay, saya mulai menghilangkan warna-warna yang lain, merah, biru, kuning. Kemudian saya lihat ada 20 orang dengan mantel itu. Kemudian saya mulai lebih spesifik wajahnya, apa, rambutnya seperti apa. Apakah dia memiliki ini? Di mana tempatnya? Tempatnya di Lincoln Center. Ketika saat itu kita ada salah satu, ada seorang wanita yang di Lincoln Center. Ya, dia akhirnya saya menemukan orang itu. Itu adalah proses eliminasi di mana Anda meng-cancel orang yang ini, faktor-faktor yang ingin Anda hilangkan. Dan saat itu bagaimana pikiran itu ketika bertemu dengan satu objek, kita belajar untuk menghilangkannya. Ya. Ketika saya melihat istri saya pun juga sama. Ketika bertemu istri saya, maka saya akan pikiran saya ingin bertemu istri saya, maka saya akan mengensel pikiran saya tentang orang-orang lain yang saya temui. Jadi disinilah cara bekerja pikiran, di mana kita memfokuskan pikiran kita pada satu hal, maka kita akan mengensel untuk memikirkan hal-hal yang lain. Jadi pikiran Anda akan bekerja seperti itu. Ketika Anda mencari seorang wanita, maka otomatis pikiran Anda akan meng-cancel objek-objek lain yang datang pada Anda selain wanita. Maka Anda mulai akan mengenal benda yang ingin Anda lihat dengan membatalkan benda-benda lain yang tidak ingin Anda lihat. Jadi arti di sini adalah apakah Anda perlu melihat benda-benda yang tidak ingin Anda inginkan. Ya. Maka otomatis ketika Anda melakukan ini terus-menerus, Anda tidak pernah akan punya waktu untuk melakukan itu persatu. Saya tidak bisa terus-menerus memikirkan siapa yang bisa membantu istri saya, siapa yang bisa saya temui selain istri saya. Jadi di sini ketika saya berada di San Diego pun, saya pun juga belajar untuk merasakan bagaimana pikiran ini bekerja. Ketika kita menyadari bagaimana pikiran kita bekerja dalam meng-cancel benda-benda ini, kita akan belajar untuk mengenal bagaimana proses untuk merasakan emptiness. Anda bisa belajar untuk merasakan kekosongan dari orang yang ingin Anda lihat. Dan semakin Anda melakukan ini, semakin Anda memiliki kemampuan untuk bisa lebih inovatif dalam menyenangkan orang lain dan bisa memfokuskan pikiran Anda apa yang Anda lihat. Anda perlu untuk menyenangkan setiap orang dan Anda akan belajar untuk menyenangkan, belajar untuk terbiasa melakukan itu. Ya, jadi kita tahu bahwa membuat setiap orang itu tidaklah mungkin kita bisa menyenangkan setiap orang. Kalau Anda mengerti bagaimana Anda bisa That means it is possible. Mengeliminasi orang, membedakan orang. Itu artinya kita tahu kita tidak bisa menyenangkan setiap orang di saat yang sama. Jadi jadi dengan kita memahami prinsip ini, kita belajar untuk melihat bagaimana alam semesta ini bekerja.
Kita tidak bisa berpikir secara kacau tentang orang maupun benda-benda di sekitar kita. Seperti yang saya bahas di Speak Nuts dengan di ini kelas-kelas saya, kita saat ini membahas satu buku tentang satu buku tentang tradisi dalam 2000 tahun, 500 tahun yang lalu. Dari di antara tahun-tahun itu, kita memilih satu buku yang paling terbaik. Ya. Kita belajar untuk menyelesaikan buku-buku itu. Kita akan menjalankan DCI Advanced Level 3, yang juga bukunya sedang kita bahas saat ini. Ya. Seperti apa yang kita sebut di sini adalah ada bukan sistem yang kita percaya. Dan buku tersebut yang terdiri dari 600 halaman adalah merupakan kombinasi dari salah satu cara dari sistem yang sangat kita percaya. Jadi itu seperti toko permen dari 101 sistem yang Anda bisa lihat ya di sana, namun Anda harus memilih satu yang paling sesuai dengan Anda. Oh ya, omong-omong, Anda punya hak untuk mengetahui bahwa ketika Anda umur 16, ya kita ya seperti anak remaja yang pada saatnya kita mulai diberikan kebebasan untuk memilih apa yang kita inginkan dari orang tua kita. Jadi di masa-masa ketika kita remaja, kita mulai menentukan apa yang kita inginkan. Saya saat itu juga pernah mengalami masa remaja di mana saya belajar untuk menembak rusa. Saya pada saat itu juga merasakan bagaimana saya menembak binatang saat itu di usia remaja. Dan ya, saya pernah melakukannya. Namun saat ini saya menolak kepercayaan itu. Ya. Walaupun saya pernah melakukannya, namun saya bisa menolak pikiran itu. Jadi ketika Anda memikirkan cara yang baru, sistem yang baru, Anda bisa menggunakan cara baru ini juga secara inovatif untuk bisa mengeliminasi, menghilangkan cara-cara lama yang Anda lakukan. Ini adalah cara yang saya lalui, begitu banyak hal yang saya pelajari tentang cara-cara kita mengembangkan pikiran kita. Ada ratusan cara-cara untuk melatih pikiran mental kita dari berbagai macam buku yang kita baca. Nah, jadi di level advance ketiga yang akan datang di bulan Desember ini, atau November kalau nggak salah, dan di advance level 4, juga sedang menunggu untuk diluncurkan di tahun 2024. Dan itu adalah buku yang dibahas oleh Sugeng, yang diterjemahkan oleh Sugeng. Kita akan istirahat saat ini. Berapa lama? 26 menit lagi. Jadi kita akan kembali lagi 15 menit sebelum ini, jam 10. Kita ada ini sesuatu untuk orang-orang yang ada di Diamond Mountain. Ya, Grandpa telah menyiapkan jus jeruk, ya, dan hal-hal itu makanan sayur-sayuran. Silakan. Well, that's okay.